السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan matan Abi Suja atau matan Al-Ghayah wa Taqrib fi fiqhi al-Syafi'i di kesempatan pagi yang berbahagia ini pasal yang akan kita baca adalah faslun fima tashtamilu alaihi as-salah pasal terkait perkara-perkara uh, yang -perkara yang ada di dalam salat. Jadi beliau akan memberikan rincian poin-poin kaitannya dengan salat fardu atau salat yang wajib. Muallif rahimahullah berkata, "Wa raka'atul raka'atan." Rakaat dari salat-salat yang wajib itu ada 17. Itu sudah maklum 17 ya Subuh 2 rakaat Kemudian ada zuhur 4 rakaat Asar 4 rakaat Lalu maghrib 3 rakaat Dan isya 4 rakaat Jadi total ada 17 rakaat Fiha saba'ata ruku'an Di dalam 17 rakaat yang merupakan penggabungan dari jumlah rakaat salat lima waktu di dalamnya ada tujuh belas ruku tujuh belas rakaat dengan tujuh belas ruku jadi rukunya sebanyak tujuh belas kali karena memang di setiap rakaat satu kali ruku artinya kalau subuh dua kali ruku zuhur empat kali dan begitu seterusnya di total menjadi sama dengan jumlah rakaat yaitu tujuh belas arbaun wa dan di dalam solat itu di dalam tujuh belas rakaat yang kita lakukan ada tiga puluh empat sujud tiga puluh empat kali kita sujud jadi kalau kita menjaga solat lima waktu maka kita sujud sebanyak tiga puluh empat kali karena setiap rakaatnya ada dua sujud 17 dikali 2 berarti 34. Ya, jadi di 17 rakaat ada 34 kali kita sujud. Wa arba'un wa tis'una takbira. Dan ada 64 ya uh, takbirah Ya, atau 94 takbir mohon maaf 94 ya 94 takbir Banyak sekali <laughs> Ya tentunya takbir Ada takbir ihram Takbir ketika ruku Takbir lalu ketika sujud Bangkit dari sujud Lalu sujud lagi Lalu bangkit lagi berdi, Berdiri kan Lalu ya begitu ada semuanya total berapa Ini arbaun watis'una takbirah ada 94 takbir ya dari 17 rakaat watisatu tasyahudat khamsatun minha fardun dan ada 9 tasyahud ada 9 tasyahud coba kita hitung subuh 1 tasyahudnya lalu zuhur 2 tasyahudnya ya asar dua tasyahudnya maghrib dua tasyahudnya isya dua sembilan ada sembilan tasyahud lalu beliau berkata khamsatun minha fardun dari sembilan tasyahud yang kita lakukan sehari semalam yaitu yang ada di dalam salat yang wajib lima diantaranya adalah tasyahud yang wajib yaitu tasyahud akhir Baik tasyahud akhir di salat pajar, salat zuhur, asar, maghrib, isya itu yang fardu adalah yang yang terakhir at tasyahud al akhir. Kemudian wa ashru taslimat ada sepuluh salam betul sepuluh Ya karena kalau salamnya dua kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Lima apa namanya Lima kali kita salat berarti lima kali dua Sepuluh Ya sepuluh Wa mi'atun wa thalathun Wa khumsuna Tasbihatan Dan ada Seratus Lima puluh tiga tasbih ini boleh dihitung ya, 153 tasbih. Per satu rakaat berapa tasbih? Kalau dihitung dengan yang sunnah 6, tasbih per satu rakaat ya. Misalnya zuhur rakaat pertama kita tasbih ketika ruku tiga kali, ketika uh, sujud apa namanya tiga, tiga kali, ya dan begitu pun di rakaat setelahnya kata beliau total ada salasun wa khamsuna uh, mi'atun wa salasun wa tasbihatan ada 153 tas tasbih ini tashtamilu alaihi salah jadi salat itu tashtamil alaihi mencakup hal-hal yang tadi kita sebutkan cakupan salat ya yang 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 barusan uh, disampaikan oleh uh, Al-Qadi Abi Suja rahimahullahu taala Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya Wa jumlatul arkani fis salah mi'atani wa arba'atun wa 30 ruknan Adapun jumlah rukun-rukun di dalam salat secara keseluruhan kata beliau adalah mi'atan ratus Tiga puluh empat rukun. Dua ratus tiga puluh empat rukun. Boleh dihitung ya. Dari mulai takbiratul ihram. Lalu. Walaupun nanti tentunya perhitungannya akan ada yang lebih. Akan ada yang kurang. Nanti ter tergantung kita bagaimana menghitungnya. Ada takbiratul ihram. Ada fatihah. Ada ruku. Ada itidal. Tumak di dalam keduanya. Ada sujud. Ada duduk di antara dua sujud. Sujud lagi dan begitu set seterusnya. Fis subhi thalathuna ruknan Di dalam salat subuh ada 30 Wa fil maghrib ithnani wa arbauna ruknan Di dalam salat maghrib ada 42 rukun Wa fil rubaiyah Adapun di salat yang rakaatnya ada 4 Arbaatun wa khomsuna ruknan Ada 54 rukun Waman dan barang siapa ajaza 'anil kiyami fil fariidati Barang siapa yang lemah artinya dia tidak sanggup berdiri, tidak sanggup di sini bukan berarti tidak bisa. Bisa dikarenakan misalnya dia khawatir mabuk atau khawatir jatuh ke laut atau khawatir ada bahaya. Jadi tidak mampu di sini bukan hanya dikaitkan dengan sakit tetapi perkara-perkara darurat yang menghalangi dia untuk berdiri. ajaza dan barang siapa yang tidak bisa berdiri fil di dalam melaksanakan salat yang wajib yang lima waktu sholat maka boleh dia salat dengan duduk ya karena agama kita mudah Ya yuridu bikumul yusra wa la bikumul usr. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Wa man ajiza 'anil julusi shalla muttaji'an ala janbihil ayman. Dan yang tidak sanggup duduk ya sudah berbaring di rusuk sebelah kanannya. Ya. Hal ini kata beliau ya berdasarkan riwayat ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya barang siapa yang bisa berdiri maka berdirilah kata baginda Rasulullah salat ya solu kiaman tetapi barang siapa yang tidak sanggup untuk berdiri maka duduklah dan apabila sudah tidak sanggup lagi duduk maka diperbolehkan mengerjakannya dengan apa namanya berbaring. Kemudian dikatakan wa in ajaza an bil ima. Tetapi kalau tidak sanggup menggerakkan badannya, tidak bisa dia misalnya berbaring di atas rusuk sebelah kanan, maka cukup dengan memberikan apa isyarat. Gerakan-gerakan kepala wa in ajaza an yusalli bi tarfihi dan kalau nggak bisa juga kata beliau maka dia salat dengan menggerakkan apa matanya ya dan berniat dengan hatinya artinya la yukallifullahu nafsan illa usaha selama dia masih berakal dia masih uh, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dia harus mengerjakan salat dengan cara yang mungkin dia lakukan Ya dan agama kita sekali lagi adalah mudah. Ya agama yang uh, mudah. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata hal ini berdasarkan hadis ya uh, dikatakan oleh beliau wa taqaddama dalilun dzalika fi arkan fi fasli arkanis shalah dan dalil-dalilnya sudah kita sampaikan ketika kita membahas rukun-rukun salat ketika kita membicarakan tentang dalil al-qiyam al, al qudrah wajibnya kita berdiri kalau kita mam mampu ini uh, faslun fi ma tashtamilu alaihi salah jadi solat salat itu yang kita kerjakan mencakup hal-hal itu dari mulai rokaatnya ada 17 ya lalu tadi kata beliau rukunya ada 17 belas lalu sujudnya ada dua, uh, 34 itu salat yang kita lakukan sehari semalam mencakup poin-poin yang telah disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala kita memasuki pasal yang baru yang judulnya adalah faslun fi sujud as-sahwi pasal tentang sujud sahwi ya sahwi artinya lupa ya sujud sahwi sujud dikarenakan kita lupa. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, Wal matruq minas salati thalathatu asyia. Sesuatu yang tertinggal dari salat itu ada tiga, ada tiga bagian. Sesuatu yang kita tinggalkan dengan tidak sengaja di dalam salat itu ada tiga. Satu adalah fardun, Artinya yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua adalah sunnatun, sesuatu yang sunnah, dan yang ketiga adalah hayah. Ini kalau Al-Qadi Abi Suja membagi antara sunnah dengan hayah. Ya kalau sunnahnya kata beliau, kalau kita apa namanya ulang lagi ke belakang, sunnahnya itu adalah uh, misalnya kunut kata beliau, kunut subuh itu adalah sun sunnah. Adapun hayah cukup banyak ya sunnahnya kata beliau azan dan iqamah sebagaimana sudah kita bahas. Adapun haiah, haiahnya banyak sekali ya hayiahnya. Uh, kalau sunnah setelah masuk itu tasyahud awal dan kunut itu uh, sunnah namanya. Adapun hayiah, di sini beliau menyebutkan ada 15 hayiah Sudah kita bahas ya dari mulai mengangkat tangan saat takbiratul ihram saat ruku saat bangkit dari ruku saat bangun dari tasyahud awal lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri lalu kita membaca iftitah lalu beristiazah lalu kita menjaharkan bacaan di salat-salat yang jahar mensirkan di salat-salat yang sir lalu kita mengucapkan amin membaca surat setelah al-fatihah lalu takbir ketika turun dan ketika bangkit lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah tasbih ketika ruku tasbih ketika sujud meletakkan tangan di atas paha ya lalu berisyarat dengan telunjuk ini namanya apa sunnah hayah atau di sini diistilahkan wahai atun jadi yang yang kita tinggalkan dengan tidak sengaja dalam sholat atau disebut dengan sahwi ada tiga. Kadang sesuatu yang memang wajib, kadang sesuatu yang sifatnya sunnah, dan terkadang sesuatu yang sifatnya hayah. Ya, sifatnya hay, hayah. Coba kita lihat. Fal fardo, adapun seandainya kita meninggalkan sesuatu yang fardu, yang wajib, la yanubu anhu sujudu sahwi tidak cukup sekedar kita menggantinya dengan sujud sahwi ya kita meninggalkan yang fardu yang wajib tidak cukup kita sekedar sujud sahwi bal in zakarahu waz qaribun atabihi tetapi kalau seandainya dia ingat telah meninggalkan yang wajib dan waktu antara dia ingat dengan pelaksanaan sholat masih dekat, maka dia boleh langsung menggantinya. Artinya, kalau misalnya dia salam di rokaat yang kedua, lalu dia berpikir, "Ada yang bilang, misalnya jamaahnya kok kita hari ini maghrib, cuma dua rokaat." Lalu dia yakin bahwa dia kurang, maka tambahkan satu lagi. Baru dia sujud, sujud sahwi, ya dikatakan di sini wabana alaihi dan dia melanjutkan yang sudah dilanjutkan saja wasajada lis kemudian dia sujud sahwi ya hal ini kata Syekh Majid Al Hamawi berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala'an an bercerita sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama salat al-asr fa min raq'atain Abu Hurairah bercerita Baginda Rasulullah Memimpin Salat Menjadi imam Yaitu salat asar Apa yang terjadi Beliau salam di rokaat yang kedua ya, Beliau salam di rokaat yang kedua Harusnya asar Arba rokaat Asar itu empat rokaat tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam salam di rokaat yang kedua. Artinya kurang dua rokaat. Sekoa maka bangkitlah berdiri sahabat yang bernama Zuliyadin berkata, Aku syarat shalah ya Rasulullah amnasiid, Aku syarat shalah ya Rasulullah amnasiid, ya Rasulullah, apakah salat asar hari ini sudah dikosor dari empat menjadi dua? Artinya Rasul sengaja, apakah engkau sengaja? meringkas jumlah sholat asar yang tadinya empat menjadi dua amnasid ataukah baginda lupa ya sehingga baginda salam di rokaat yang kedua ini pertanyaan siapa pertanyaan Zul Yadain lalu dikatakan Rasulullah menjawab kullu kalam lam yakun tidak ini tidak itu <laughs> sholat tidak dikosor dan saya pun tidak lupa Artinya Nabi meyakini atau Nabi menyangka bahwa beliau telah menyelesaikan salat asar empat rakaat sempurna. Tapi Dain berkata ya Rasulullah, aku sirati sholat amnasid. Salat itu memang sudah diringkas rakaatnya atau baginda lupa? Tidak diringkas, tidak juga lupa. Maka apa yang terjadi? Dikatakan, faqal. Qad kana ba'du ya Rasulullah. Benar ya Rasul, engkau sudah salatnya tidak tidak sampai empat rakaat. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas maka Rasul pun menghadap manusia, menghadap sahabat yang hari itu salat berjamaah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal maka baginda Rasul bersabda, Asadaqa Apakah yang disampaikan Zulyadain itu benar? Bahwa aku telah meringkas sholat Atau aku telah lupa dalam sholatku Kata baginda Rasulullah Faqalu Maka para sahabat berkata Naam <laughs> Betul ya Rasulullah Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW fa rasulullah ma baqiya minas salah artinya beliau bangkit beliau kerjakan dua rakaat yang belum sempat dikerjakan summa sajada datain setelah itu beliau sujud dua kali ya rawahu al khamsah hadisin dari riwayat uh, Imam Abu Dawud, Tirmidzi An-Nasaib ibnu Majah dan yang yang lainnya lalu dikatakan di sini wasunat Sun yang fardu tidak bisa diganti sekedar dengan apa dengan sujud sahwi tidak cukup tetapi <tutup> la buddalana ya anak tibihi kita harus mendakinya kita harus mengerjakannya ya artinya kalau kita salam di rakaat yang ketiga misalnya maghrib uh, isya' Berarti tambah dulu satu baru sujud sahwi. Tidak boleh langsung sujud, sujud sahwi. Was sunnah. Ada pun yang sunnah. contohnya kalau di mazhab imam -im, kita syahud awal. Ya. La ya'udu ilaiha. Kalau yang wajib, kita wajib mengulanginya, mengerjakan. Tapi kalau yang sunnah tidak perlu kita kembali ya untuk mengerjakannya. Di sini dikatakan, aiyuhum diharamkan kata Syekh Majid Al-Hamawi yuhram kita tidak boleh kembali ba'da talabbus bil fardi setelah kita memasuki fardu yang lain jadi diharamkan lain untuk kembali ke ke posisi oleh karenanya kan dikatakan dalam riwayat bahwasanya kalau kita tasyahud awal lalu kita lupa kita sudah tegak kata Nabi tidak perlu kembali tetapi kalau masih apa namanya bungkuk baru-mau ber, apa mau baru menuju berdiri maka tidak masalah kita kembali ke tempat seharusnya yaitu tasyahud awal lalu dikatakan di sini oleh Syekh Majid Fain ada Amidan kalau seseorang kembali dengan sengaja Aliman dan dia tahu bahwa itu dilarang batalat salat maka salatnya dianggap sudah sudah batal lakinnahu yasjudulis sahwi anha tetapi cukup baginya sujud sahwi ya cukup baginya sujud sahwi di sini ada hadis yang disampaikan oleh muhakkik yaitu Syekh Majid al Hamawi beliau menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Abu Daud at Tirmidzi an Nasa ibnu Majah dan yang lainnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama minasnataini minaz zuhur lam yajlis bainahuma Diceritakan bahwasanya Nabi bangkit dari rakaat yang kedua dan tidak duduk di salat zuhur. Harusnya kan rakaat kedua duduk. Rakaat kedua duduk. Tetapi Nabi bangkit langsung. Kata siapa? Kata Anas ibni uh, kata sahabat bahwa Nabi duduk uh, tidak duduk malah langsung berdiri. Lalu dikatakan Falamma qada salatahu maka tatkala beliau telah menyelesaikan salatnya sajada maka beliau pun sujud dua kali summa sallama maka berarti setelah tasyahud ya ba'da tasyahud beliau sujud dua kali setelah sujud dua kali summa sallama maka beliau pun salam julus dan para para sahabat yang ikut sholat bersama Nabi mereka mengikuti Nabi yaitu sujud ya mengikuti Nabi sujud tinggalkan dikarenakan lu lupa dan karena ini sifatnya sunnah maka tidak perlu diulang beda dengan yang sebelum yang sifatnya far fardu ya yang sifatnya wa wajib Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah wal Adapun sunnah yang sifatnya hay'ah misalnya mengangkat tangan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau membaca tasbih ketika ruku dan sujud kata beliau la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha Kalaupun kita misalnya ketika akan ruku tidak mengangkat tangan atau bangkit dari ruku tidak mengangkat tangan la yaudu ilaiha tidak perlu kita ulang tidak perlu kita ulang ya wala yasjudu lisahwi anha dan tidak perlu kita sujud sahwi ya jadi kita tidak perlu sujud sahwi dikarenakan apa misalnya lupa mengucapkan takbir saat bangkit dari ruku bangkit dari sujud misalnya tidak perlu kita sujud sahwi ya hal ini kata beliau berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Anas radhiyallahu ta'ala an Anas bin ya Anahu jahara asr. bahwa Anas pernah menjaharkan salat asar harus sir tetapi Anas menjaharkan salat asar falam yu'idha dan beliau tidak mengulanginya walam yasjud lisahwi dan beliau tidak sujud sahwi walam yungkara alaihi dan tidak ada yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Anas oh barangkali Nabi tidak tahu ya kalau Nabi tidak tahu Allah maha tahu Nabi tidak tahu Allah maha maha tahu jelas maasirul muslimin jadi ada tiga meninggalkan yang wajib meninggalkan yang sunnah seperti tasyahud awal misalnya dan yang ketiga meninggalkan yang sifatnya hayah ya sebenarnya sunnah juga ya sunnah hayah Ya, sunnatul hayah lalu dikatakan qadi abi Suja' rahimahullah berkata wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min at. seandainya seseorang ragu sudah berapa rakaat dia salat bana ala yaqin maka dia melanjutkan salatnya di atas keyakinan dalam kurung wahwal akol ya dalam kurung yang lebih sedikit artinya kita ragu tiga atau dua dua kita ragu satu atau dua satu kita ragu tiga atau empat tiga ya bana alal alal yakin wasajadil wasajadil setelah itu setelah kita misalnya ragu tiga atau empat ambil tiga tambahkan satu rakaat lagi di akhir kita sujud sahwi di akhir kita sujud sahwi hal ini berdasarkan riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda "Ida syakka ahadukum fi salatihi kata baginda Rasulullah apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya falam yadri kam salah, dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia salat. Salasan am arba'a. Apakah sudah tiga rakaat atau sudah empat? Faliyat rahisyak. Buang itu keraguan kata baginda Rasulullah. Waliyabni ala mastaiqan Dan hendaknya dia melanjutkan salatnya sesuai dengan apa yang dia yakini. Thumma yasjudu sajadataini. Kemudian dia sujud. Dua kali sujud qabla an yusallim sebelum dia mengucapkan salam hadis sahih riwayat imam muslim dan riwayat abu abu daud kemudian wasujudu sahwi sunnatun Ainda syafi'iyah sujud sahwi hukumnya sun sunnah lalu dikatakan wa mahalluhu qabla salam adapun tempat di mana kita sujud sahwi adalah sebelum sebelum salam ini ma'asirul muslimin poin-poin yang disampaikan oleh al-qadi abi syuja' rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau mata Nabi Syuja jangan kemana-mana kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini Nabi Alayh S.A.W. juga mengatakan Arriba Isna Awthalathun wasabu'una baban Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah, misal Ayan Kiharroju Umma, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui baitul mal Dengan cara transfer ke rekening BNI syariah. 0388 -008 -009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 081329695359 Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global, semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis, sebagai pasukan garda depan, sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona, dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak Corona melalui Yayasan Mulia Rubani, BNI Syariah, rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi, 0813-2969-5359. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka of pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4. Pada frekuensi 3721, simbol rate 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Zaman ah, sekarang mau cari kerja susah Mau buka usaha gak punya keterampilan Nganggur bosan Wah! Uh! Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Bisnis opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha Boom lainnya, silahkan kunjungi www.pengusahasukses.com Sasis, sasis, lari, oke okay. Monggo, 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 monggo Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari Begini, gini Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi banyak cerita Ya Pernah sih melamat pekerjaan Tapi nggak ada hasilnya Hingga akhirnya Selamat. Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking. Terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksimun, maksimnya, maksimnya pengusaha sukses. Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan Senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan uh, pasal kaitan dengan cakupan salat ya, cakupan yang ada di dalam salat. Begitupun sudah kita bahas tentang uh, pembahasan ringkas tentang sujud sahwi yang disampaikan oleh Al Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al ibni Ahmad Al Isfahani al syafii rahimahullahu taala. Di kesempatan yang kedua ini kita ingin mengangkat telepon dari pemirsa kita Abu Naf'an di Bogor Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Abu Naf'an? Alhamdulillah Nabi Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah Barakallah. Silahkan Abu Naf'an Ustaz mau nyambung pertanyaan yang kemarin Yang anak tanyakan tentang masalah zikir Baik. anak tanyakan bukan masalah Berdiri atau duduk atau hmm. tidurnya Nah, tapi yang anda tanyakan kalau seumpama apakah anda dalam keadaan berolahraga baik sambil dalam keadaan olahraga itu anda mengucapkan zikir. Mm -mm. atau mendengarkan kajian atau, atau mendengarkan murah al Quran nah itu apa baiknya anak berzikir apa emang nggak boleh dalam keadaan berolahraga seperti itu anak berzikir itu yang anak tanyakan jadi bukan masalah berdiri atau duduknya bukan mm -mm. Begitu juga masalah yang ayam awal. Artinya ya. mohon maaf, nah, apakah itu sambil itu... menyusui? Baik. Sambil menyusui. kalau umpama dia di kamar, hmm. ya sendiri gak, gak ada yang terlihat hmm. terbuka auratnya gitu. Nah, hmm. apakah dalam terbuka aurat seperti ini dia boleh berzikir-zikir seperti kayak gitu? Baik. Nah, itu. Nah, yang kedua berkenaan dengan yang Ustadz bahas, Kalau anak sebagai makmum, hmm. kalau ada anak Uh, terlupakan karena tidak melakukan sesuatu yang wajib contohnya yang masalah doa dalam ruku atau dalam sujud <tuh> nah bagaimana posisi anak sebagai makmum apakah anak di situ terhilang dalam keadaan satu rokaat tadi apa gimana kalaupun kalaupun iya apa mesti gimana cara yang ditinggalkan apa bu Nafan doa ketika ruku dan sujud Contoh umpama itu kan satu kalau yang wajib kan satu kali dibaca dalam keadaan buku dan sujud. Baik. Nah, itu saja Bu Nafan. Yang, yang, yang wajib wajib yang lain yang emang diwajibkan untuk <gakar> <Makyat> makmumnya itu bau. Baik, Baik, ya, baik. Barakallah. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisa. Pertanyaan pertama dari Abu Nafan, boleh tidak misalnya kita sedang berolahraga, kita sedang lari, atau seorang ibu yang menyusui menyusui bayinya lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Wallah alam bisa boleh ya dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menghalanginya untuk berzikir kecuali saat junub atau tidak ada yang menghalanginya membaca Al-Quran kecuali junub itulah satu kondisi di mana baginda Rasulullah tidak berzikir ya yaitu ketika beliau sedang sedang junub Adapun di kondisi-kondisi yang lain ya e, tidak masalah kita berzikir. Saya misalnya olahraga lalu sambil saya lari lalu saya pasang handphone lalu saya pasang di telinga saya apa namanya headset atau apa namanya lalu saya lari sambil mendengarkan memurojaah ayat tidak masalah ya tidak masalah. Apakah mungkin Ustadz saya apa namanya bisa menyimak? Ya mungkin tidak masalah. Artinya mungkin sekali kita sedang menyetir kendaraan misalnya keluar kota lalu kita isi waktu kosong kita dengan menyalakan murattal Al-Qur'an sambil kita beraktivitas apa mengendalikan apa setir mobil kita tidak masalah ya tidak tidak masalah begitupun seorang wanita apakah dipersyaratkan harus ketika dia membaca Al-Qur'an harus satrul aurah misalnya Allah alam tidak yang disyaratkan satrul aurah itu sholat, tawaf ya berdasarkan hadis nabi at tawafu kata nabi sesungguhnya tawaf itu hukumnya sama dengan sholat illa annahu yubihu fihi al -kalam. hanya saja diperbolehkan di dalamnya kita berbicara ngomong sedangkan dalam sholat tidak boleh hanya itu bedanya selebihnya sama artinya harus dalam kondisi suci, harus dalam kondisi satrul aurah, lalu menghadap kiblat, uh, artinya Ka'bah ya. Bedanya kalau sholat kan kita diam, hanya saja kalau tawaf kita berputar-putar. Oleh karenanya Allah Rabb Al yang kita pahami selama ini tidak dipersyaratkan berzikir, seorang wanita harus menutup auratnya. Begitupun ketika dia misalnya mohon maaf tidak berhijab, boleh tidak dia membaca Al-Qur'an tidak masalah. Ya tidak, tidak masalah. Walaupun ya, tentunya kalau kita bicara eh, yang utama ya dia menutup auratnya. Menutup auratnya dalam kondisi bersuci lalu dia membaca Al-Qur'an. Tapi kalaupun dia tidak melakukan hal itu itu bukan syarat. Ya, itu bukan syarat. Yang diperdebatkan adalah bersuci. Walaupun menurut jumhurul ulama yang lebih aman yaitu apa namanya tetap dia uh, bersuci berdasarkan firman Allah di surat apa itu al waqi'ah ya La yamassuhu illal mutahharun tidak boleh menyentuh Al Qur'an kecuali orang-orang yang suci artinya bersih dari hak hadas Allah alam Masalah yang kedua adalah masalah apa namanya bacaan lupa Subhanallah wa bihamdihi ketika ruku atau rupa Subhanallah A'la ketika sujud Allah, Allah ya kalau menurut jumhurul ulama itu sunnah jumhurul ulama masuk ke dalamnya Imam Syafi'i itu sunnah ya walaupun sebagian ulama kalau saya tidak salah Imam Ahmad ya Imam Ahmad kalau saya tidak salah saya ragu dalam masalah ini ada yang mengatakan wajib tetapi jumhurul ulama mengatakan itu sifatnya sunnah bahkan di mazhab Imam Syafi'i itu disebut haiah yang tadi kita sebut haiah ya uh, mengangkat tangan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri takbir ya takbir lalu apa namanya meletakkan tangan kanan di atas paha kanan tangan kiri di atas tangan paha kiri lalu menggenggam jari mengangkat telunjuk dalam riwayat menggenggam semua jari lalu membuat lingkaran antara jempol dengan jari tengah itu semua adalah haiah artinya haiah di sini dikatakan wal hayatu la yaudu ilaiha ba'da tarkiha sesuatu yang sifatnya hayah tidak kita ulang saat kita meninggalkannya wala yasjud li anha dan kita tidak perlu sujud sahwi tidak perlu sujud sahwi yang perlu sujud sahwi yang tidak sampai derajat fardu adalah tasyahud awal sebagaimana sudah kita sampaikan Allah alam bisawab. dalilnya sudah disampaikan oleh beliau ya hadis bahwa Nabi Salat uh, apa namanya di rakaat yang kedua Salat asar beliau tidak duduk tetapi beliau langsung berdiri sebagai gantinya beliau sujud sahwi sebanyak dua kali sujud qabla salam wa ba'da tashahud sebelum beliau salam dan setelah beliau tasyah tashahud Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah. Dari Bukit Tinggi, saya apa ini? Perempuan, perempuan salat di rumah, azan perempuan atau pernah PR apa PR ya? Saya pernah atau saya perempuan ini harus diperjelas. Coba kita baca dulu. Apakah perlu? Baik mana? Sudah berkumandang azan sudah berkumandang apakah perlu saya mengulang menunggu selesai azan atau boleh oh perempuan berarti apa atau boleh salat duluan mohon solusinya tidak masalah salat duluan tidak masalah jadi ibu mendengar azan dari masjid ibu langsung salat tidak masalah karena azan adalah i'lam bidukhul waktu sholat. karena azan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu salat Artinya seandainya ibu langsung sholat, tidak ada masalah. Tapi kalau ibu tunggu, ibu jawab, pahala ibu bertambah. Ya, pahala ibu ber, bertambah. Allah alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sarah di Sukabumi. Apakah ada keutamaan mengusap wajah setelah salam? Allah alhamdulillah tidak ada. ya, Tidak ada. Sebagaimana ini sudah kita... Kita sudah habis ini pembahasan sholat. Belum ketemu juga mengusap wajah setelah salam. Jadi tidak ada ya, tidak tidak ada, tidak kita dapatkan. Yang diperdebatkan oleh para ulama setelah berdoa, hadisnya diperdebatkan, hadis riwayat siapa? Yang Tirmizi ya. Ada yang mengatakan hadisnya hasan, ada yang mengatakan apa? Oleh karenanya Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al Utsaimin ketika ditanya apa hukumnya mengusap wajah setelah berdoa, kata beliau, hadisnya lemah menurut saya, tapi kalau ada yang menganggap hadis itu sahih ya silahkan itu masalah yang yang luas ya. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ibu? Dengan ibu Nur dari Padang. Masya Allah, silahkan ibu. Saya mau tanya Pak Ustadz mm -hmm. uh, kalau kita sudah mendengar uh, azan, kita kan harus menjawabnya Allahumma rabbah hazi dakwati. Baik. Uh, tapi ada yang ada ustaz yang mengajarkan juga kita berselawat dulu. Hmm. baru jawab doa azan gimana Pak terus yang kedua oh, ada imam sholatnya soal oh, bacanya kan sir Iya ibu tapi ini, sirnya ini kedengar kedengaran sama jamaah jamaah belakang sampai jemaah wanita bagaimana hukumnya kalau yang yang terdengar apa ibu oh, bacaan sholatnya kan sir Iya Nah, tapi sirnya itu kedengaran kedengaran sama makmum di belakang bacaannya itu. Berarti bukan sir, <laughs> jar. iya nah, tapi udah banyak yang negur, tapi dia masih keluar sana kan kayak gitu. Cuma nata ustadz hukumnya. Baik ibu itu saja ibu. Eh, ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam ya. Yang pertama, setelah azan tentunya doanya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu doanya yang sering kita dengar ya Allahumma rabb hadzihi ad-da'wati tammah was-salatil qaimah ya ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'at sumaqaman mahmudanil ladzi wa'atta itu doa yang 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 apa yang diriwayatkan uh, setelah azan dan siapa yang membaca doa itu kata baginda Rasulullah halat syafaati maka dia akan mendapatkan syafaat syafaatku kata baginda Rasulullah adapun menambahkan salawat saya tidak tahu ya maka kita lihat riwayatnya sahih atau tidak bagaimana komentar para ulama hadis ya kalau riwayatnya sahih ya kita amalkan kalau tidak ya kita cukupkan dengan apa yang sudah kita ketahui adapun yang kita ragu Apakah ada riwayat atau tidak hukum asalnya tidak kita laksanakan sampai kita tahu bahwa memang ada 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 anjuran dari baginda rasulullah baru kita amalkan selama ini yang kita tahu dari dari apa yang kita baca ya membaca doa yang tadi kita sampaikan Allahumma robba hadhid da'watit tamah Adapun masalah tadi menjaharkan bacaan ketika sir ya Uh, kalau itu dijadikan sebagai satu hal yang biasa, artinya terus menerus dia lakukan. Ini menyelisihi petunjuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau itu dilakukan satu kali, misalnya, ya, dia satu kali untuk niat mengajarkan para sahabat mengajarkan kaum muslimin bacaan-bacaan salat maka tidak masalah ada riwayat bahwa nabi pernah satu satu, satu ketika menjaharkan bacaan di salat uh, siang zuhur misalnya ya atau hadis Anas tadi Anas bin Malik uh, diceritakan bahwa beliau pernah menjaharkan bacaan asar harusnya sir dan beliau tidak sujud sahwi dan tidak mengulang salatnya dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya ya Artinya kalau itu dijadikan kebiasaan yang terus menerus dilakukan ya dan ini tentunya menyelisihi sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW bertentangan dengan sabda beliau sallu kama ra'aitumuni usolli salatlah kalian melihat sebagaimana kalian uh, melihatku salat artinya tidak bisa kita buat-buat harus sesuai dengan yang diajarkan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah ya maka para tokoh di tempat ibu, para ustadz, para pengurus DKM harus bermusyawarah membicarakan hal ini ya kalau bisa dinasehati dinasehati kalau tidak ya diganti dengan imam yang yang lain kalau dia menjadikan itu kebiasaan tetapi kalau satu ketika dia ingin mengajarkan uh, Masyarakat Tentang bagaimana dia membaca Apa namanya bacaan salatnya Dia sedikit mengeraskannya Agar terdengar tidak masalah Tetapi kalau itu digunakan sebagai sesuatu Yang terus menerus terjadi setiap hari Maka itu adalah Yukhalif as-sunnah Itu menyelisihi sunnah atau tata cara Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam Allah alhamdulillah Pertanyaan Pertanyaan dari Tudin di Aceh, apa hukumnya sujud dalam sholat sikunya ke lantai? Dilarang oleh Nabi, ya tidak boleh Nabi melarang kita sujud seperti ini. Itu dilarang oleh Baginda Rasulullah. Tetapi kalau seorang laki-laki, ya sudah kita bahas itu di bab bab perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Al-Qadi Abi Syuja mengatakan uh, sikunya dijauhkan dari rusuk, uh, sikunya dijauhkan dari dari rusuk bahkan dalam riwayat Baginda Rasulullah sampai terlihat Bayal ibutihi sampai terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan perempuan ya. Kalau perempuan eh, mohon maaf tangan sikunya dirapatkan. Kalau laki-laki dilebarkan. Kalau laki-laki ketika ruku apa namanya? Cenderung perutnya dijauhkan dari eh, paha, sedangkan perempuan cenderung diapakan? didekatkan. Jadi berbeda. Ya antara hayat atau tata cara uh, sebagian tidak secara keseluruhan sebagian dari uh, gerakan perempuan berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hal. Baik. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Pak Agus di Sukabumi di masjid yang biasa saya sholat tiap mau ruku tidak mengangkat tangan imamnya, bagaimana hukumnya? Ah uh, tadi yang kita katakan bahwa itu sifatnya hai'ah ya tidak tidak sampai apa tidak 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 masalah dia bukan rukun salat dia bukan fardu walaupun ya diingatkan barangkali dia tidak tahu barangkali dia tidak tahu bahwa ada empat, empat kali kita mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram ketika akan ruku bangkit dari ruku i'tidal dan ketika bangkit dari tasyahud al-awwal ya tasyahud yang pertama Allah a'lam bisa. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah, saya Abian Dari Sukabumi, mau bertanya Mengenai zikir, apa ada Zikir yang baik yang diamalkan Setiap hari, banyak Banyak sekali Ya, membaca Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim Ya, dua kalimat Yang ringan di lisan, dan Berat ditimbangan, di timbangan, dicintai ar-Rahman Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Begitupun beristighfar Nabi Muhammad beristighfar fi yaumin akthar min sab'ina marrah lebih dari 70 dalam riwayat akthar min mi'ati marrah lebih dari 100 kali. Ya fastagfiru rabbakum innahu kana ghaffara kata Allah. Ya mengabadikan ucapan Nabi Nuh. Mohonlah istighfar ampun kepada Rabb kalian sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara yang dengannya Allah akan utus untuk kalian hujan yang lebat wa yumridukum bi amwal wa banin Allah tambahkan untuk kalian harta dan anak-anak wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun yang di bawahnya mengalir air sungai itu zikir banyak zikir pagi petang ya membaca sayyidul istighfar Allahumma anta ya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali Ya banyak sekali ya zikir-zikir yang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, seorang muslim akan merasakan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Allah alam Pertanyaan yang keenam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bila kita mengikuti imam yang bacaan fatihahnya kurang pas? Apakah kita mesti meniatkan keluar imam parok Allah lebih kalau kesalahannya adalah yang jali, yang jelas, yang mengubah makna, merusak, mengubah huruf misalnya, maka kita berniat keluar, ya kita meniatkan keluar salat sendiri, ya karena Fatihah adalah rukun salat. Baginda Rasulullah bersabda, La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca alfa al Fatihah. Allah lebih sop. Pertanyaan yang ketujuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Mengangkat telunjuk dimulai dari tasyahud atau saat membaca syahadat uh, Kalau di, di, apa yang 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 Para ulama dua pendapat Kalau di mazhab Imam Syafi'i Kita lihat di dalam kitab kifayatul akhir Misalnya dikatakan ketika asyhadu Kata para ulama Syafi'iyah Menggabungkan antara persaksian lisan dengan persaksian badan Ya tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada perintah khusus dari Baginda Rasulullah bahwa pas tasyahud ashadu kita mengangkat tangan tetapi yang diceritakan bahwa beliau ketika tasyahud mengangkat telunjuknya maka mereka katakan sejak awal ya mereka katakan sejak sejak awal dan Allah lebih soap ini masalah yang mukhtalaf bainal aimmah bainal ulama yang saya amalkan saya tasyahud sejak awal ya berdasarkan apa Uh, keumuman sabda Nabi Muhammad beliau tidak apa tidak menghususkan uh, ketika ashadu tetapi uh, ketika tasyahud dan tasyahud ya dari awal dari 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 awal dia membaca tasyahud sampai sampai akhir dia mengangkat tangannya Allah alamisal Pertanyaan yang kedelapan, Assalamualaikum Waalaikumsalam, salat dua rakaat duduk tasyahud itu iftirash atau tawarruk Allah alam kalau, kalau duduk Uh, ini sudah kita bahas dalam kitab bulu gulmarom uh, apabila di mazhab imam syafi'i apabila rokaatnya terakhir, baik rokaatnya yang lebih dari dua rokaat atau yang hanya dua rokaat itu duduknya tawarruk jadi kalau di mazhab imam syafi'i dalilnya sudah kita sampaikan ya uh, dalilnya sudah kita sampaikan masalah apa namanya tawarruk uh, ini dia, saya bacakan ya wal iftirashu fi jamiil jalasat. Kalau kita lagi sholat, kita duduk iftirash di semua sholat, di semua bagian yang duduk kita iftirash. Apa itu iftirash? Kaki kanan ditegakkan begini, kaki kanan, jari jemarinya tegak menghadap kiblat, sedangkan kita duduk di atas kaki kiri iftirash. Kemudian beliau berkata, wat ruku fil jalsatil akhirah dan kita duduk tawaruk di rokaat yang terakhir. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala ketika menjelaskan sifat salat Nabi, beliau bercerita fa idza jalasa fi ini. Apabila Nabi duduk di dua rakaat. Jalasa ala rijlihil yusra wa yumna. Maka baginda Nabi duduk di atas kaki kiri ya atas paha kiri dan beliau menegakkan kaki kanannya wa idza jalasa fi raqatil akhirah tetapi apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir qaddama rijlahul yusra beliau majukan kaki kirinya maksudnya diletakkan di bawah kaki kanan ya wa nasabal ukhra dan kaki kanannya ditegakkan ya hadis ini riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, An Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lain. Kecuali Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Allah Walaupun ini di mazhab Imam Syafi'i, tapi kalau kita bahas panjang, misalnya di mazhab Imam Abu Hanifah semuanya uh, Iftirosh baik itu tasyahud awal atau tasyahud akhir. Tapi kalau di mazhab Imam Ahmad dirinci. Kalau kata Imam Ahmad, kalau rokaatnya satu kak kalau tasyahudnya satu kali iftirosh tapi kalau tasyahudnya lebih dari satu kali e, tawarruk misalnya maghrib zuhur asar ya itu rokaat terakhirnya e, tawarruk tapi kalau kurang dari tasyahudnya hanya satu kali misalnya subuh iftirosh itu pendapatnya imam ahmad ibni hambal rahimahullahu taala Allah alam biswab, waktu pun sudah habis ma'asirul muslimin, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita keikhlasan dan istiqamah subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas